Selamat sore, Mas Bro. Jumpa kembali di Padang Bojongarai. Kita lihat ratusan kerbau masuk kandang pasca diangon. Luar biasa. Masya Allah. Wow. Alhamdulillah kerbaunya sudah sampai di dalam kandang. Oh, ada juga yang di sebelah sana masuk kandangnya. Oh, ada juga yang di sebelah sini. Masya Allah. Berbagi. Luar biasa. Masuk. Oh, itu pawangnya dah. Ada sebagian dari sini. Dan juga ada sebagian yang di belakang saya. Luar biasa. Wah, berduyun-duyun. Oh, senangnya. Wah, luar biasa. Wah, ini ada albino. Wow. Ini yang kerbau albino, berbuek, bule. Ini mereka melewati sini, lalu masuk ke arah kandang sana. Oh, tuh ada pawangnya juga. Oh, masuk sini. Oh, masuk. Luar biasa. Oh, ini kerbau. Luar biasa nih kerbau. Ini adalah kerbau yang rombongan pertama. Masuk. Luar biasa. Ini ada pawang ini. Ini pawangnya bawa perahu, bawa sampan. Oh, yang sana juga. Masuk. Itu pawangnya. Antri. Luar biasa. Nanti ada yang masuk sini nih kerbau. Itu dia. Di dalam sini dia. Itu dia pawangnya itu. Nih ada juga sebagian kerbau yang masuk di kandang sebelah ujung sana. Ini dia. Ada sebagian yang masuk di sebelah sini. Masuk di sebelah sini sebagian. Ada sebagian yang masuk kandang sana. Itu dia. Sebelah sana, kita lihat ya sebelah sana ya. Inilah dia kerbau yang bagian kandang sebelah sini. Ini kerbaunya masuknya lewat sini. Luar biasa. Ada juga yang di belakang. Ini kandangnya luas.
Oh, sampai ujung tuh ada anaknya itu. Oh. Nah, ini kerbaunya. Wah, masuk, masuk. Yuk, masuk. Oh, cus lari-lari. Wait, 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 wait. Oh. Wait. Yuk, masuk, masuk. Tuh, masuk. Oh. Ada juga kerbau juga sebagiannya masuk ke kandang ujung sana. Tuh, ada kandang juga di ujung sana. Tuh, ada sebagian. Oh, ini dia. So, wah, mendekat, mendekat. Ayo, ayo. Mendekat, mendekat, mendekat. Jinak, 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 jinak. Ini tuh pawangnya itu. Tuh, ada sebagian kerbau juga di kandang bagian sana. Oh. Wow, ini albino. Oh, ini sedang hamil. Super badannya. Wow. Oh, tuh. Wah, ini adalah kerbau yang terakhir. Ada lagi. Wah, mereka di sini kumpulnya. Ah, inilah daratan kandang kerbaunya. Kalau dikasih makan, kasih pakan rumput, ya di air sana, di ujung kandangnya. Seperti itu. Bukan kandangnya 5 kali 10 meter, bukan. Ini kandangnya luas. Di sini tempat mereka tidur-tiduran. Go. Mantap. Oh. Tuh, mereka ke arah air. Oh. Oh, itu masuk ke mana tuh kandang kerbaunya? Ini adalah pawang handal. Oh, beliau luar biasa. Pakai boot kuning. Luar biasa. Kandang gerbang ditutup agar kerbaunya tidak bisa keluar. Tuh. Mereka diangon di dalam air sampai kandang masih masuk air. Oh, ada yang masuk air itu. Oh. Kita lihat kerbau yang sebelah ujung sana. Ini adalah ada sebagian kerbau yang masuk kandang bagian sini. Oh. Ini pawang. Itu juga pawangnya. Oh. Luar biasa nih pawang. Itu suara anak kerbau yang manggil indukannya. Nah, ini di dalam kandang paling ujung. Oh, ke di sini. Saat ini kerbaunya sedikit mengalami penurunan berat badannya karena bulan-bulan yang lalu mereka tidak diangonkan karena debit airnya sangat tinggi. Oh. Jadi ngasih pakannya sedikit berkurang seperti itu. Oke, Mas Bro, jangan lupa like, comment, and subscribe. Padang Bujangarai, Nggala Tulang Bawang, Lampung, Indonesia. Bye bye.